Selamat sore, sekarang saya berada di Pantai Klecung, pantai yang terletak di pesisir selatan Pulau Dewata, tepatnya di Desa Tegal Mengkep, Kecamatan Slamet Timur, Kabupaten Tabanan, Bali. Pada tahun 2019, Pantai Klecung pernah dijadikan venue cabang olahraga voli pantai, dan saat itu seluruh pertandingan berjalan lancar. Dan saat ini setelah 3 tahun saya lihat banyak perkembangan di pantai ini, dan oleh pemerintah desa Tegal Mengkep maupun pemerintah Kabupaten Tabanan, kawasan ini terlihat mulai ditata, dan saat ini terlihat ada banyak pengunjung, ya, warga lokal, dan di beberapa sudutnya sudah dibangun beberapa warung-warung tradisional yang melibatkan masyarakat setempat. Hari ini Minggu 13 Maret 2022, saya kembali datang ke Pantai Klecung ini untuk melihat proses atau aktivitas latihan anak-anak bola, khususnya tim bola pantai SKP PSSI Tabanan dalam rangka persiapan Porprov 2022. Terlihat pula hadir Binpres KONI Tabanan dan juga Sekum SKP PSSI Tabanan dan sejumlah pelatih dan pemain yang sore ini lagi latihan. Kami dari Binpres KONI Tabanan sengaja datang ke Pantai Klecung untuk menyaksikan, melihat secara langsung anak-anak beach soccer Tabanan untuk persiapan Porprov ke depan. Jadi saya lihat anak-anak latihan fisik mengawali latihan ini. Sore ini kita tim Pers Beach Soccer latihan untuk persiapan babak nasional Piala Bola Pantai tahun 2021-2022 yang akan dilaksanakan di sini tanggal 20 Maret 2022. Pantai Klecung salah satu pantai yang representatif untuk kita pakai dalam festival Beach Game yang rencananya akan dilaksanakan oleh KONI Tabanan tahun 2022 ini, di mana salah satunya beach soccer adalah cabang yang akan dipertandingkan. Dan daerah ini memang ada pengembangan, masih perawan, dan saya kira sangat representatif untuk kita jadikan salah satu spot untuk spot tourism. Demikian dapat saya laporkan langsung dari Pantai Klecung. Selamat sore, salam olahraga. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa.